الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Minggu telah lewat, kita sudah membahas panjang lebar tentang sifat wujud Allah Ta'ala, yaitu sifat yang pertama. Kemudian kita akan membahas sifat kidam yang merupakan sifat yang kedua bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun seperti telah lewat kita jelaskan bahwa sifat Allah Ta'ala itu tidak terbatas 20 sifat. Bahkan para ulama sekalipun berselisih pendapat dalam sifat zatiyah Allah Ta'ala. Berbeda, Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, beliau semalam menjelaskan sifat yang wajib bagi Allah itu ada 12. Tidak termasuk wujud. Kenapa? Karena wujud itu sifat secara otomatis. Apabila diceritakan tentang kidam, baka, mukhalafah, qiyamuhu binafsih, tentu menjelaskan tentang wujud. Jadi wujud menurut Abu Hasan Al-Ash'ari kada termasuk, karena wujud itu sifat otomatis bagi Allah. Berarti 12. Nah, murid beliau semalam Abu Bakar Al-Bakilani menambahi wujud dimasukkan kepada sifat Allah biar jelas orang mengetahui. Nah, jadi 13. Kemudian Imam Abu Mansur Al-Maturidi, beliau menjelaskan sifat Allah Ta'ala itu 20. Nah, bertambah lagi qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakaliman, ada 20. Namun sifat Allah itu sangat banyak, sangat banyak. Dari sekian banyak sifat Allah Ta'ala itu, sifat Allah Ta'ala itu terbagi kepada dua. Pertama, sifat zatiyah. Yang kedua, sifat fi'liyah. Sifat zatiyah dan sifat fi'liyah. Sifat yang menunjukkan zatnya. Yang kedua, sifat yang menunjukkan perbuatannya. Nah, dari nang banyak tadi. Nah, sifat yang menunjukkan zatiyah, sifat zatiyah ada 20. Jadi ada orang yang menuduh kita sesat karena mengatakan sifat Allah 20. Itu orang kada paham. Karena kita dikatakan membatasi sifat Allah. Sifat Allah kada terbatas. Cuman yang menunjukkan zatiyah ada 20. Maksud daripada zatiyah ini sifatnya, sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sifat itu tidak menerima bagi lawan daripada sifat tersebut. Misal Allah bersifat kudrat,
dan hanya kudrat tidak sekaligus bersifat lemah. Artinya kada menerima lawannya. Ini sifat jatiyah ngarannya. Allah Ta'ala ada sifat Allah. Dan tidak menerima, tidak ada. Nah itu sifat jatiyah itu, sifatnya tidak menerima kepada lawan sifat. Misal Allah Ta'ala bersifat ilmu, sifat jatiyah. Dan Allah tidak menerima sifat jahil. Allah bersifat ilmu, tapi tidak menerima sifat jahil. Nah ini sifat jatiyah ngarannya. Sifat yang berdiri kepada zat Allah Ta'ala, namun tidak menerima lawannya. 20 sifat. Wujud, kidam, baka, mukhalafatuhulil hawadis, qiyamuhu binafsih, sampai 20, itu sifat jatiyah. Adapun sifat nang kada terbatas itu sifat fi'liyah. Yang sifat fi'liyah ini menerima lawan sifat. Misal Allah bersifat meridhai. Dan dia juga bisa tidak meridhai. Nah ini sifat fi'liyah itu. Artinya bisa menerima sifat dan menerima sifat sebaliknya. Misal Allah Maha menyayangi. Misal Allah meridai tadi. Tapi ada juga Allah tidak meridai. Nah berarti ini sifat fi'liyah ngarannya, sifat ridha, sifat fi'liyah. Allah meridai suatu hamba dan bisa juga tidak meridai suatu hamba. Nah ini sifatnya ini kada terbatas nang fi'liyah inilah nang banyak sekali. Nang 20 aja kada hafal. Jadi sifat Allah Ta'ala itu kada terbatas sifat fi'liyah. Nang menunjukkan perbuatan yang bisa menerima kepada lawan daripada itu sifat. Tapi kalau sifat yang menunjukkan zat, maka tidak menerima lawannya. Misal Allah Ta'ala berbeda dengan sekalian yang baharu, maka Allah tidak bersifat dengan menyamai sekalian yang baharu. Allah bersifat melihat basar. Allah tidak bersifat dengan buta. Kenapa? Ini sifat jatiyah tidak menerima dengan lawan sifat. Adapun sifat fi'liyah, Allah Maha memberi, itu fi'liyah. Bisa juga tidak memberi. Ya kalau Allah bisa memberi sifat Allah, bisa juga tidak memberi. Nah ini sifat fi'liyah. Jadi apabila ada orang mengatakan sifat Allah itu kada kawa dibatasi, memang benar sifat Allah itu banyak, lebih-lebih lagi sifat fi'liyah. Nah nang kita bahas di dalam tauhid itu bukan sifat fi'liyah. Makanya ulama menyatakan sekitar 20 sifat daripada sifat Allah, namun sifat zatiyah. Jadi jangan salah paham, kenapa kita membatasi sifat Allah cuma 20, kadada membatasi kita. Cuman yang wajib kita ketahui, bagi orang-orang yang sudah balig dan berakal, yang wajib dia imani 20 sifat. Karena ini sifat zatiyah Allah Ta'ala. Bukan sifat fi'liyah. Kalau sifat fi'liyah yang maha menyakitkan, yang maha menyehatkan, itu sifat. Allah menyehatkan, itu sifat. Tapi fi'liyah. Dan bisa juga menerima Allah yang membuat sakit.
Nah, jadi sifat fi'liyah itu bisa menerima lawan daripada sifat tersebut. Bisa menyakitkan, bisa menyehatkan, bisa memberi, bisa menahan, bisa meridai, bisa tidak meridai. Itu sifat fi'liyah. Nah, yang kedua, sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, sifat zatiyah Allah Ta'ala, yaitu kidam. Kidam artinya sedia Allah Ta'ala. Bahasa Melayu itu sedia. Sedia kala. Artinya sudah ada dari dahulu. Kidam artinya sedia. Sedia kala. Sudah ada dari dahulu. Kalau bahasa Arabnya, kidam itu terdahulu. Allah bersifat kidam artinya sedia Allah Ta'ala. Lawannya hudus, artinya baharu. Arti baharu apa? Semalam ada namun didahului oleh tidak ada. Nah, itu baharu. Ada juga cuma sebelumnya tidak ada. Bila demikian itu baharu ngarannya. Allah kidam, ada dan tidak didahului oleh tidak ada. Karena adanya Allah wujuduhu li zatihi. Allah yang mengadakan itu ada. Jadi ada itu tadahulu Allah Ta'ala. Mustahil ia baharu, wajib Allah Ta'ala sedia. Dalilnya huwal awal wal akhir. Artinya ia juga Tuhan yang awal tiada bermulaan, dan ia juga Tuhan yang akhir tiada berkesudahan. Nah, itu kidam. Jadi kidam artinya tadi tidak berpermulaan, ada namun tidak berpermulaan. Berbeda dengan makhluk, ada namun permulaannya tidak ada. Nah, jadi wajib kita, arti wajib di sini benar-benar di dalam hati kita meyakini Allah Ta'ala itu bersifat kidam. Arti kidam, dia ada tetapi tidak ada permulaan. Mustahil Allah Ta'ala itu hudus atau jar kita baharu. Arti baharu apa? Ada permulaan. Jadi Allah Ta'ala ada tetapi tidak ada permulaan. Kayak kita ada cuman ada permulaan. Yang jelas asalnya kita, permulaan kita tidak ada. Lalu dalil akli, ya kan semalam kita belajar dalil akli. Wajib kita nih memikirkan dalil yang menjelaskan bahwa Allah Ta'ala bersifat kidam. Dalil akli ada tiga semalam, ada wajib, ada mustahil, ada jaiz. Ada wajib bagi akal, ada mustahil bagi akal, ada jaiz. Dalil akli atas wajibnya Allah Ta'ala bersifat kidam. Jikalau Allah Ta'ala itu tidak bersifat kidam. Ini dalil akal. Kalau seandainya Allah tidak bersifat kidam, niscaya dia baharu. Kalau Allah tidak bersifat kidam, berarti sama dengan baharu, ada dan sebelumnya didahului oleh tiada. Ada dan memiliki permulaan, karena sifat baharu demikian, ada namun ada permulaan. Kalau Allah demikian, kalau Allah demikian,
niscaya dia berhajat kepada orang yang membaharukan atau menjadikan. Kalau Allah kada bersifat kidam, berarti Allah ada sebelumnya tidak ada. Berarti Allah berhajat kepada yang mengadakan. Jadi kita pikirkan, amun Allah kada bersifat kidam, kalau Allah tidak bersifat kidam, berarti Allah baharu, kayak makhluk ada sebelumnya tidak ada. Kalau Allah ada sebelumnya tidak ada, berarti Allah berhajat kepada yang mengadakan. Kemudian yang mengadakan itu, yang membaharukan itu, pasti berhajat lagi kepada yang mengadakan lagi. Kemudian yang mengadakan berhajat lagi kepada yang mengadakan, karena semuanya baharu. Maka daur, teputar, kada berkesudahan, atau tasalsul, berantai-berantai. Ini menciptakan ini menciptakan yang ini. Si A menciptakan si B. Si B, misal, si C diciptakan oleh si A. Si A diciptakan oleh si B. Si B diciptakan oleh si D. Si D diciptakan oleh si E. Si E diciptakan oleh si H. Berantai pada berkesudahan. Kalau Allah baharu, maka daur berputar atau tasalsul berantai kada berkesudahan. Maka mustahil itu bagi Tuhan. Misal si Jaid menjadikan si Ammar. Dan si Ammar menjadikan si Bakar. Bakar menjadikan si Jaid berputar. Nah, kada mungkin seperti itu. Nah, maka tiap-tiap dari daur nang berputar itu atau tasalsul berantai kada berkesudahan, itu mustahil adanya. Kada mungkin seperti itu. Maka bila daur dan tasalsul itu mustahil adanya, maka sabitlah kidam bagi Allah Ta'ala. Kada mungkin si Allah misal baharu. Kalau Allah baharu, berarti Allah berhajat kepada yang membaharukan. Kemudian yang membaharukan ini berhajat lagi kepada yang membaharukan. Berhajat, berhajat, berhajat seterusnya. Dan ini mustahil seperti itu. Bila mustahil seperti itu, maka wajiblah menurut akal kita, Allah Ta'ala itu bersifat kidam. Arti kidam apa? Tidak ada awal. Ada, tidak ada awal. Kada kayak makhluk ada didahului oleh tiada. Kalau Allah ada namun tidak didahului oleh tiada. Karena ada itu Allah nang menciptakan. Menciptakan nang ada-ada nih. Allah menciptakan. Dan bila sabit kidam bagi Allah Ta'ala, maka mustahil atasnya kudus atau baharu. Nah, ini akal kita kayak itu. Kalau Allah Ta'ala itu kada bersifat kidam, maka ini baharu. Kalau baharu, berarti berhajat kepada yang menciptakan. Kada mungkin Allah bersifat demikian. Nah, dalil nakli, dalil Al-Quran, bahwa Allah bersifat kidam, wajib Allah Ta'ala bersifat kidam, huwal awal wal akhir. Arti huwal awal wal akhir, dialah Tuhan yang awal tanpa permulaan, dan dia Tuhan yang akhir tanpa kesudahan.
Jadi Allah subhanahu wa ta'ala ada sejak dahulu, sejak masa azali. Kalau kita ada namun diadakan. Allah ada dan tidak didahului oleh tiada. Jadi Allah mulai masa azali sudah ada. Masa Allah masih sendirian. Ujar para ulama, amalan orang yang beriman dan mengiktikadkan Allah bersifat kidam adalah syukur. Kenapa? Karena di masa azali sebelum adanya makhluk, Allah mentakdirkan kita, Dia ciptakan, kemudian sesudah Dia ciptakan kita diberinya iman. Ini di masa azali itu. Maka orang yang berkeyakinan Allah bersifat kidam, orang itu hendaklah selalu bersyukur kepada Allah. Karena Allah memberinya nikmat yang besar, yaitu ijad. Nikmat diciptakan, kemudian nikmat imdad, nikmat dibantu, ditolong. Kemudian nikmat iman. Jadi kita sekarang ini beriman, mulai di masa azali Allah Ta'ala mentakdirkan kita untuk beriman. Kita kada pernah minta kepada Allah. Tapi Allah memilih kita sebagai orang yang beriman. Memilih kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu di masa azali ketika belum ada makhluk. Allah sudah menentukan siapa-siapa nang beriman, siapa-siapa nang kupur, siapa-siapa nang jadi umat Nabi Muhammad, siapa-siapa nang jadi umat Nabi Isa, siapa-siapa yang jadi umat Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa. Dan kita beruntung, kita ditakdirkan Allah sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujar Imam Busairi, bi akramir rusli kunna akramal umami. Dengan sebab sepaling mulia rasul, jadilah kita umat yang paling mulia. Jadi kita beruntung di masa azali Allah mentakdirkan kita menjadi umat Nabi, ditakdirkan kita beriman, iman kita kuat, dan ditakdirkannya kita bisa berzikir, bisa menuntut ilmu, bisa sembahyang. Maka orang yang beriman dengan Allah bersifat kidam, orang ini harus tidak ada putus daripada syukur kepada Allah. Karena orang ini sangat banyak diberi nikmat oleh Allah. Berkata ulama tahqiq, ulama yang memandang perkara itu pada hakikat perkara, bukan pada zahir perkara. Ujar mereka, sepaling banyak seseorang itu beribadah, sepaling banyak seseorang itu taat, maka orang itu paling berhak untuk diazab. Orang yang sangat banyak taat itu sangat berhak untuk diazab oleh Allah. Apalagi kada taat. Orang yang taat, semakin dia taat, semakin berhak untuk diazab. Jelaslah. Semakin orang itu taat, orang itu semakin berhak mendapat azab Allah. Kenapa? Karena orang yang taat, yang banyak bisa melakukan ibadah, itu orang yang paling banyak mendapat nikmat dari Allah.
Maka nikmat itu wajib disyukuri. Bila dia tidak bersyukur, maka inna azabi la syadid. Ujar Tuhan, in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Jikalau kalian bersyukur, aku tambah. Jika kalian tidak bersyukur, maka azabku pedih. Jadi orang yang paling banyak dapat nikmat dari Allah sebenarnya orang nang kawa taat. Kawa beribadah. Ini kita berzikir di sini bisa, kawa berzikir harinya hujan. Kawa kita turun. Ini kita sangat banyak mendapat nikmat dari Allah. Karena berapa banyak di luar sana orang kada kawa berzikir, kada kawa tulak karena harinya hujan. Ada nang sakit, ada nang malas, macam-macam. Kita diberi Allah nikmat bisa berzikir. Maka kita hendaklah mensyukuri nikmat bisa berzikir tersebut. Kayak apa mensyukurinya? Maka kita hendaklah beribadah yang lain lagi untuk mensyukuri bisa berzikir tadi. Karena bisa berzikir itu nikmat dari Allah. Pertama, kita dapat pahala. Yang kedua, zikir yang kita baca dinisbahkan kepada kita. Padahal kita tidak ada daya dan upaya berzikir. Berzikir kita bisa karena taufik hidayah Allah. Lalu kita berzikir. Dan berzikir itu dinisbahkan kepada kita. Kita disebut orang nang berzikir. Padahal kada mampu apa-apa kita. Nah itu nikmat dari Allah juga. Zikir tadi dinisbahkan kepada kita, padahal kita kada mampu, tidak ada daya dan upaya, tidak ada kekuatan, tidak ada bisa bergerak melainkan dengan izin Allah. Lalu kau berzikir, pertama ditunjuki oleh hidayah Allah, kemudian diberi taufik, berarti kita kada ada sama sekali di situ. Kemampuan kadada. Lalu zikir nang tadi itu kita baca dengan tanpa upaya dan daya kekuatan kita dinisbahkan kepada kita. Kita disebut Allah orang yang berzikir, padahal lain kita. Nah ini nikmat juga. Dan nanti hari kiamat orang-orang nang ahli zikir ini disebut-sebut oleh Allah. Bahkan dalam Al-Qur'an sudah disebut fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir jikalau kalian tidak mengetahui. Padahal kita berzikir kada mampu kecuali karena dibantu oleh Allah. Tetapi pahalanya gesan kita, sebutannya gesan kita, nisbahnya gesan kita. Nah ini nikmat. Kalau nikmat maka harus disyukuri. Kayak apa cara mensyukurinya? Nah, kita melakukan ibadah nang lain lagi. Apa ibadah nang lain untuk mensyukuri kau berzikir ini? Oh, baca salawat. Untuk mensyukuri kau berzikir, aku bersalawat. Bacanya salawat 1000 sehari. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Bacanya 1000 kali. Ternyata bisa bersalawat itu juga nikmat dari Allah. Banyaknya orang kada diberi Allah nikmat bisa bersalawat. Kita kada mampu, daya dan upaya kada ada, tapi bisa bersalawat, diberi taufik hidayah. Kemudian salawat tadi diberi rahmat kita dengan bersalawat. Dengan bersalawat tadi dinisbahkan bahwa kita ahli salawat. Nah itu nikmat lagi dari Allah. Lalu yang namanya nikmat harus disyukuri lagi. Syukuri.
Kalau kada disyukuri, maka kufur terhadap nikmat. Akhirnya inya syukuri lagi, untuk mensyukuri bisa membaca salawat. Aku membaca istighfar, menggawi ibadah nang lain pulang. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Misal, ternyata bisa beristighfar itu juga nikmat dari Allah. Banyaknya orang kada diberi Allah nikmat bisa membaca istighfar. Bahkan dari istighfar ini kita mendapat berbagai macam keutamaan, padahal kita kada ada daya dan upaya. Padahal tidak bisa membaca istighfar kecuali karena taufik hidayah Allah. Dan dari istighfar ini banyak lagi manfaat yang kita dapat. Di antaranya ujar Nabi, man lazimal istighfara ja'alallah lahu likulli daikin mahrajan wa min kulli hammin farajan wa yarzukuhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa melazimi membaca istighfar, kata Nabi, melazimi itu terus menerus setiap hari, maka Allah jadikan baginya dari tiap-tiap kesempitan itu kelapangan. Allah jadikan baginya tiap-tiap kesusahan kemudahan. Dan Allah beri dia rizki yang tidak disangka dan tidak diduga. Amalannya istighfar, hendak banyak rizki. Bahkan rizkinya kada kawa dihitung. La'ah tasib. Rizki nang kada kawa kita hitung, kada kawa kita kira dengan sebab membaca istighfar. Padahal kita kada mampu membaca itu istighfar kalau bukan karena pertolongan Allah. Berarti istighfar ini nikmat dari Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Berarti kita diberi nikmat nang besar. Kemudian dosa diampuni dengan sebab istighfar tadi. Dan dinisbahkan kepada kita, kita sebagai ahli istighfar. Berarti ini nikmat. Bahkan istighfar ini menjadi penyebab dikabulkan segala hajat. Seperti cerita yang pernah terjadi di zaman Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal suatu hari beliau tidak ada tujuan, tidak ada rencana. Tiba-tiba hati beliau ini hendak berangkat ke daerah yang bernama Basrah. Di Irak ada daerah bernama Basrah. Imam Ahmad ini tidak ada keperluan, tidak ada rencana. Tiba-tiba hati ini terdorong hendak berangkat ke negeri Basrah. Akhirnya berangkat. Dia membawa hati ini. Kada ada tujuan, kada ada keperluan. Nah, jadi berangkat Imam Ahmad ini ke negeri Basrah. Namanya zaman dahulu kada ada HP, kada ada internet, kada ada YouTube, kada ada Facebook, kada tahu orang nang mana ngarannya Imam Ahmad. Orang hanya mendengar ngaran, orang hanya mendengar nama tentang kemasyhuran dan kemuliaan Imam Ahmad bin Hambal. Orang kada tahu gambarnya, kada ada videonya, kada ada, orang kada tahu. Berangkatlah Imam Ahmad ke negeri Basrah, akhirnya kalapahan. Singgah sidin sembahyang di masjid di daerah Basrah. Sesudah sembahyang, Imam Ahmad ini kalapahan karena perjalanan jauh. Jadi di Baghdad
ke Basrah, jauh. Akhirnya Sidin taguringan di langgar, taguringan di masjid. Orang kada tahu itu Imam Ahmad. Lalu nyaman-nyamannya guring dibangun nih oleh orang. Ujar orang, "Eh, bangun. Di sini kada boleh guring di masjid. Apalagi beli yuran kayaknya. Di sini kada boleh guring di masjid," ujar orang. "Bangun, keluar." Bangun nih Imam Ahmad tadi. Orang kada tahu nang ada nih Imam Ahmad. Akhirnya keluar masjid Sidin. Sesudah keluar masjid, teguringan pulang di pelataran masjid. Teguringan kalapahan perjalanan jauh dan tidak ditemani oleh siapapun. Hati ini tiba-tiba hendak berjalan. Teguringan pulang di pelatar. Datang lagi orang tadi. Ujar orang, "Bangun, eh, bangun. Di sini kada boleh guring, biar di palatar masjid kada boleh jua." Bangun pulang Sidin. Maka mengantuk matanya. Tiba-tiba dari seberang masjid itu ada orang penjual roti, penjual gorengan. Memanggil, menyeru Imam Ahmad supaya ke seberang. Ujar orang, "Wahai pemuda ke sini. Wahai laki-laki ke sini. Engkau kalau hendak istirahat, silahkan istirahat di tempatku sini. Karena di sini memang di masjid kada diizinkan orang guring. Kalau kota kami ngalih kena." Jadi ujar tukang guringan nang bejual roti dan guringan tadi, "Engkau istirahat aja di tempatku sini." Jadi orang ini sambil berjual guringan ini memasukkan guringan ada nang dibacanya di mulut, membungkus guringan tadi, membungkus roti ada nang dibacanya, kemudian menumpahkan air ada nang dibacanya, ketika menjual ada nang dibacanya. Jadi Imam Ahmad ini memperhatikan. Ada pemandangan yang luar biasa menurut Imam Ahmad. Mulut si penjual gorengan ini selalu ada yang dia baca. Membungkus gorengan ada yang dibaca. Menyerahkan ada yang dibaca. Menggoreng ada yang dibaca. Membangkit ada yang dibaca. Diperhatikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, akhirnya Imam Ahmad ini penasaran. Beliau bertanya, "Wahai penjual roti, penjual gorengan, aku hendak tahu apa yang engkau baca setiap kali engkau melakukan pekerjaan. Apa yang engkau baca?" Ujar pemuda tadi, nang penjual gorengan tadi, "Aku membaca istighfar, wahai laki-laki. Aku membungkus, ku baca istighfar. Aku mengguring, ku baca istighfar. Apapun pekerjaanku, ku baca istighfar. Karena Allah selalu mengabulkan hajatku dengan sebab aku membaca istighfar." Cuman ujar tukang guringan tadi, "Seluruh hajatku dikabulkan Allah kecuali satu lagi yang belum." Ujar Imam Ahmad, "Apa yang belum dikabulkan Allah?" Ujar tukang guringan tadi, "Aku ada hajat kepada Allah, yaitu hendak bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal." Ujar Imam Ahmad, "Gara-gara ikam ni rupanya aku diusir-usir orang. Gara-gara pemuda dihendak bertemu Imam Ahmad dan dia selalu melazimi membaca istighfar, dikabulkan Allah bahkan dengan cara yang tidak disadari oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad kada ada niat, kada ada keperluan, tiba-tiba hendak berangkat ke suatu daerah yang bernama Basrah. Ternyata si pemuda tadi dengan sebabnya membaca istighfar dikabulkan hajat oleh Allah.
seorang Qutbul Ahwal, Abu Yazid Al-Bustami, Qutbul Ahwal, Wali Qutb. Setiap orang datang berhajat kepada beliau, beliau suruh membaca istighfar. Ada orang, wahai Abu Yazid, aku lawas kada beranak. Kada beranak belum aku imbah kawin 20 tahun sudah. Ujar Sidin baca istighfar. Ada orang datang, ulun miskin, rizki ulun lambat. Ujar Sidin baca istighfar. Ada orang, aku ini hendak menjual ini nang kada payu-payu, baca istighfar. Apapun hajat orang yang datang kepada Abu Yazid Al-Bustami, beliau suruh membaca istighfar. Bahkan ujar Imam Ja'far Shadiq, Imam Ja'far Shadiq ini anak daripada Muhammad Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ujar beliau, "Idza istabta tarizqa falyuksir minal istighfar." Apabila engkau merasa lambat rizki, lambat. Arti lambat itu apa? Ada juga cuma lambat. Kawan nukar mobil kita, nukar sepeda motor aja kada kawa belum, lambat banget ini tuh. Kawan beulah rumah 2-3 buah sudah. Kita sebuah aja belum ada, nah berarti lambat. Idza istabta tarizqa, apabila engkau merasa lambat rizki, maka banyak-banyak istighfar. Maksudnya, di antara amalan setiap hari yang paling banyak istighfar. Misal zikir 1000, istighfar paling kada 2000. Ini kalau orang nang merasa lambat rizki, mungkin rizki maksumnya cuma seperti itu. Istighfar ini memancing rizki mau'ud. Kalau rizki maksum, rizki mamluk, rizki madmun, itu kada bisa bertambah, kada bisa berkurang. Adapun yang bisa bertambah rizki dari Allah adalah rizki mau'ud, rizki yang dijanjikan. Apabila engkau melakukan ini, apabila engkau mengamalkan ini, nah itu rizki mau'ud ngarannya. Ini bisa bertambah. Nah jadi orang mengamalkan istighfar ini disuruh. Kayak pemuda tadi, hendak apa aja baca istighfar. Ujar Imam Ja'far Shadiq, beristighfarlah kalian kepada Allah. Istaghfiru, mohon ampun kepada Allah. Fi aswakikum, di pasar kalian. Fi buyutikum, di rumah kalian. Fi tarikikum, di jalan kalian. Fi majalisikum, di majelis kalian. Fi madainikum, di tempat hidangan makan kalian. Dimanapun kalian berada, baca istighfar. Fa innaka la ta'lamu mata tanzilul maghfirah. Karena kalian tidak mengetahui kapan turunnya ampunan Tuhan. Barangkali ketika di jalan baca istighfar, ketika itu turun ampunan Tuhan. Barangkali ketika di toko kita beristighfar, di situ turun ampunan Tuhan. Nah bisa istighfar ini nikmat yang harus disyukuri. Untuk mensyukurinya, maka kita hendaklah menggawi syukur yang lain lagi. Apa? Bersedekah. Untuk mensyukuri aku kawa membaca istighfar, aku bersedekah. Ternyata bisa bersedekah nikmat juga dari Allah yang wajib disyukuri. Nah akhirnya kita lemah, merasa diri kita ini kada mampu lagi bersyukur. Maka ujar ulama, ajazu anisyukri syukrun. Lemah daripada merasa diri bisa bersyukur, itulah hakikat syukur. Kalau kita masih merasa bersyukur, berarti kita belum melihat nikmat Allah seluruhnya.
Kalau kita masih merasa diri kita mampu bersyukur, diri kita yang mampu bersyukur, berarti kita tidak melihat seluruhnya itu nikmat dari Allah. Karena kalau seseorang melihat apapun itu nikmat dari Allah, ia sadar bahwa dirinya kada mampu untuk bersyukur. Ketika dia menyadari dirinya lemah, dirinya kada mampu bersyukur, maka ketika itu dia dikatakan mendapat hakikat syukur. Nah, jadi kita kalau kayak tadi, maka kita kada akan lalai dengan Allah, kada akan jauh dari Allah, kada akan terdinding dari Allah. Setiap nikmat kita syukuri dengan mengerjakan ibadah nang lain. Ternyata ibadah itu nikmat, kita syukuri lagi dengan ibadah nang lain. Kalau kita bisa demikian, maka 24 jam kita kada akan lupa dengan Allah. Nah, Allah bersifat kidam, yang mana arti kidam ini tidak ada awal bagi Allah. Dia bersendirian dari masa azali, dan ketika di masa azali itu dia mentakdirkan seseorang ini, seseorang itu, seseorang ini, seseorang itu. Nah, sekarang kita ditakdirkan sebagai orang yang beriman, bukan orang yang kufur. Kita ditakdirkan sebagai umat Rasulullah, maka kita hendaklah sebagai orang yang beriman dengan sifat Allah kidam, hendaklah setiap hari ini bersyukur kepada Allah. Maka bila bersyukur ditambah, dan di antara pengikat nikmat adalah syukur. Nah, ingat situ.